Assalamualaikum. Hai semua. Berjumpa lagi kita di Diari Dapur Wan. Kali ini Wan akan berkongsi satu lagi resepi yang ringkas, mudah dan menyelerakan. Cekodok cendawan hitam kering. Jom Wan tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Wan menggunakan tepung gandum, air, cendawan hitam kering, ikan bilis, bawang besar, ubi kentang, yeast segera, garam halus dan juga daun sup. Untuk bahan seperti cendawan hitam kering, bawang besar dan juga daun sup, Wan hiris sahaja. Manakala untuk ubi kentang, Wan dah potong dadu, kemudian Wan rebus sehingga empuk. Wan akan campurkan ke semua bahan-bahan yang telah Wan tunjukkan tadi ya. Tepung gandum, ubi kentang, bawang besar, ikan bilis, cendawan dan juga daun sup. Wan masukkan juga garam halus sebagai perasa. Setengah sudu kecil yeast segera. Dan juga sebiji telur ayam. Ni tambahan, kalau nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Fungsi telur ayam ni adalah untuk memberi lagi kelembutan pada cekodok cendawan hitam yang Wan akan masak sekejap lagi. Kesemua bahan-bahan yang telah Wan campurkan ni, Wan akan gaul sebati. Kemudian Wan akan tambahkan air. Bila air dah dimasukkan, kacau rata sehingga semua adunan sebati. Sebelum menggoreng, Wan akan perap adunan cekodok cendawan hitam ni selama 30 minit. Ini rupa adunan cekodok cendawan hitam kering yang Wan dah perap selama 30 minit. Sekarang Wan akan panaskan minyak untuk menggoreng adunan cekodok ni. Minyak pun dah panas, Wan akan mula menggoreng. Wan akan goreng sehingga adunan cekodok ni masak sepenuhnya dan bertukar kepada warna kuning keemasan. Wan akan kalihkan ke bahagian yang sebelah lagi ya. Penggunaan api gas adalah pada kadar yang sederhana. Cekodok cendawan hitam kering yang Wan masak ni dah nak siap. Lepas ni kita boleh angkat dan hidangkan. Inilah hasilnya, cekodok cendawan hitam kering dari Diari Dapur Wan.
Nampak biasa-biasa, tapi rasa luar biasa. Tak percaya? Cubalah! Sehingga kita berjumpa lagi di lain resepi yang ringkas, mudah dan menyelerakan. Selamat mencuba. Bye!